Assalamualaikum dan selamat pagi kepada adik-adik yang sedang menonton di rumah. Kembali lagi bersama saya, Mara Natasha dalam Cergas bersama Jurulatih SSM, Sekolah Sukan Malaysia. Sedar tak sedar kan, kita dah bawakan 6 orang jurulatih. Dan hari ini, untuk episod kali ini, Mara pasti anda dah pun kenal siapa jurulatih kita sebab beliau dah muncul dalam kemahiran sukan hoki sebelum ni. Jadi, hari ini kita akan membawakan sekali lagi Coach Shukri Mutalib untuk rancangan Cergas bersama Coach pula. Jadi, jom, tak nak buang masa, kita berkenalan dengan Coach Shukri Mutalib. Topik kita hari ini ialah senaman menggunakan kettlebell dan bersama kita adalah seorang guru, seorang coach dari Sekolah Sukan Bukit Jalil dan merupakan Kapten Hoki Malaysia selama 4 tahun. Ha, inilah dia Coach Shukri Mutalib. Coach, boleh tak perkenalkan diri kepada adik-adik? Okey, hai, assalamualaikum, salam sejahtera kepada adik-adik di rumah. Nama saya Shukri Abdul Mutalib dan saya menjadi coach sepenuh masa di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan bekas Kapten Pasukan Hoki Negara selama 4 tahun bermula 2016. Sehingga 2020. Lama tu coach, 4 tahun. Kau tak bagi tips kepada adik macam mana? Sebelum kita tak bagi banyak-banyak tips dalam menjadi seorang atlet kan. Hari ni nak jadi seorang kapten tu, apa yang kita perlu ada? Apa ciri-ciri dia? Oh, terlalu besar sebenarnya tanggungjawab dah. Antara ciri-ciri yang pertama yang perlu ada pada seorang kapten, bukan sekadar di dalam padang saja, tapi di luar padang juga. Dia perlu mengambil tahu sedikit sebanyak perkembangan rakan-rakan dalam pasukan. Yang keduanya, dalam situasi tight, kapten perlu menjadi orang pertama yang akan ke hadapan. Sebagai contoh, kalau sesebuah pasukan itu kalah, so kapten perlu berhadapan dengan pihak media dahulu. So itu antara dua yang paling penting. Yes, betul, dua yang paling penting. Dan hari ini apa yang coach dah sediakan, apa yang coach nak ajar kepada adik di rumah? Okey, untuk adik di rumah, kalau sebelum ni saya mengajar kemahiran asas hoki, tapi kali ini saya hadir untuk mengajar kemahiran menggunakan kettlebell. Okey, kettlebell ni adalah sebahagian daripada alat senaman yang ada di dalam gimnasium dan sebagainya lah. So, kita akan menggunakan alatan kettlebell untuk aktiviti pada hari ini. Sebenarnya Mara ada banyak lagi soalan nak tanya kan. Tapi tak apa, sekarang ni kita mulakan sesi warm up kita bersama dengan coach dulu. Untuk aktiviti pertama kita pada hari ini, kita akan melakukan warm up dahulu. So warm up pertama kita adalah lunges. Alright. Untuk melakukan lunges, kita perlu berdiri, kaki dibukakan seluas bahu. Dan cuba relaxkan body anda. Kemudian, saya memilih kaki kanan dahulu ke hadapan. Okay? So, saya akan menggerakkan kaki kanan ke hadapan. Kemudian, bengkokkan lutut kanan dan ke lutut kiri lebih kurang 90 darjah. Okay? Back to normal. Tukar kaki kiri pula ke hadapan. Lakukan asam maju yang sama. Kaki kiri 90 darjah. Kaki kanan pun dibengkokkan 90 darjah. Alright? Back to normal. Ali, sedia? Okey, kita boleh mulakan sekarang. Okey, kalau dah sedia, boleh start dengan kaki kanan dahulu. Ready, go. Okey, badan tegak. Okey, up. Turun kiri. Okey, up. Okey, turun kanan. Okey, face depan, up. Left. Okey, good. Naik. Okey, two more. Kanan. Okey, up. Okey, turun. Terus naik, turun. Okey, up, naik. Okey, last one. Go. Up. And last one. Belah kiri. Yes, good. Well done, up. Dan daripada segi aspek keselamatan, suka saya ingatkan kepada adik di rumah, walaupun melakukan aktiviti kettlebell di rumah, di kawasan yang tertutup, adik juga perlu minum air secukupnya. Kerana dengan kettlebell punya aktiviti juga, kita boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti endurance, ataupun strength, ataupun maintenance strength dan sebagainya. Okey, yang kedua, pastikan semasa melakukan aktiviti kettlebell ini, tiada
adik-adik yang lebih kecil berada berhampiran ataupun orang-orang lain berada berhampiran dengan kita kerana kita menggunakan alat bebanan yang ada beratnya. Okey, kalau ringan pun still ada berat dan kita pastikan keadaan selamat apabila melakukan aktiviti kettlebell tanpa ada ahli keluarga ataupun adik-adik yang lain di sekitar kawasan kita. Dan pastikan untuk adik-adik di rumah yang berusia 15 tahun ke bawah ke, bila melakukan aktiviti kettlebell yang ada pemberat ini, ada pemantauan daripada ibu bapa ataupun kalau di luar rumah, pemantauan daripada mungkin guru dan sebagainya. So, untuk tidak membuang masa, saya akan melakukan kettlebell deadlift dan pastikan kedudukan kita sebelum mengangkat kettlebell ataupun KB, nama singkatan dia. KB ini perlu diletakkan perantaraan kaki kiri dan kaki kanan. Okey. Kita betulkan dulu. Okey, pastikan center. Kemudian, bila keadaan dah selesa dan pastikan kaki kiri dan kanan tidak dibuka terlalu lebar. So, just buka sedikit lebar daripada kedudukan bahu kita lah. Kemudian, bila kita sudah bersedia, turun ke bawah tanpa lutut ni dibengkokkan ke hadapan. Okey. So, pastikan teknik asal yang betul adalah turun secara perlahan dan pinggang dilockkan di belakang. Core kena tight. Tangan kita perlu turun ke bawah. Okey, saya akan tunjukkan lakuan dahulu secara perlahan. Pandang ke hadapan, dada dibukakan and then up. Okey, bila kita dah pegang naik ke atas, kita turun balik sambil kita kawal pernafasan. Teknik lakuan untuk melakukan kettlebell deadlift. Okey, suka saya ingatkan, kebanyakan kesalahan yang berlaku adalah semasa mengambil kettlebell, kita membongkokkan bahagian badan belakang. Kita bulatkan badan belakang. So, kita kena elakkan perkara itu supaya tidak berlaku sebarang kecederaan. Walaupun kettlebell tidak terlalu berat, kita kena pastikan teknik lakuan kettlebell deadlift sempurna macam perkara-perkara yang dititik beratkan dalam gymnasium. Okey. So, kalau sudah bersedia, kita boleh mulakan. So, boleh ke hadapan sedikit, pastikan kettlebell berada di tengah-tengah. Jangan angkat dulu, kamu kena bergerak ke hadapan. Kettlebell berada di bahagian tengah-tengah kaki kiri dan kaki kanan. Lagi depan, Kasha. Alright. Okey, Kak Ali, kaki kanan buka sikit. Okey. Okey, boleh turun ikut teknik yang diajar. Okey, turun sekarang. Okey, Kasha, good. Alright. Up, slowly. Okey. Juga, okey, pandang depan. Okey, down. Okey, adik-adik di rumah boleh melakukan aktiviti sehingga 8 kali ulangan. Okey, up lagi. Okey, down. Okey, good. Alright, up. Okey, well done. Lagi. Okey, last one untuk aktiviti ini. Up. Okey, good. Okey, boleh letak di bawah dengan teknik yang sama. Letak. Okey, lepaskan. Okey, press. Okey, itulah lakuan ataupun exercise kettlebell deadlift pada aktiviti pertama kita hari ini. Okey, aktiviti kedua untuk hari ini kita akan melakukan kettlebell swing. Right? So, untuk melakukan kettlebell swing, berdiri dalam keadaan bersedia dan kita perlu mengangkat kettlebell seperti kita ingin membuat deadlift. Okey, bersedia dalam keadaan seperti ingin deadlift ataupun kettlebell deadlift. Bila kita sudah bersedia, kita turun, angkat perlahan-lahan menggunakan teknik kettlebell deadlift. Kita up. Kemudian, pastikan kedudukan kaki kiri dan kanan dibukakan sedikit luas daripada bahu. Dan kita boleh build swing kita secara perlahan-lahan. Right? Untuk adik-adik yang baru melakukan aktiviti ini, perlahan-lahan swing. Okey, kita boleh bina swing ini secara perlahan-lahan dan upkan tinggi sikit. Okey, bila kita dah selesa, kita boleh naikkan sikit. Pastikan hip kita tolak sedikit saja ke hadapan. Right.
Jangan lutut bengkok, jangan dibengkokkan lutut terlalu rendah. Okey. Alright, itulah kettlebell swing. Dan pastikan bila swingkan kettlebell tu tidak terlalu tinggi, melepasi paras bahu. So biarlah hanya sekadar paras bahu sahaja. Okey. Itulah teknik lakuan exercise kettlebell swing. Okey, kalau sudah bersedia, kita boleh mulakan Kasha dan Ali. Ya, ready? Okey, Ali boleh depan sikit. Okey. Okey, ready, boleh ambil kettlebell, naikkan. Okey, up. Okey, swing perlahan-lahan dahulu. Ikut langsung maju dia. Okey, boleh go. Slow Ali, Ali yang tinggi sangat. Build daripada bawah dulu. Okey. Kemudian boleh tinggi paras bahu. Tangan jangan terlalu keras. Cuba softkan sikit. Lembut tapi kena lurus. Alright. Okey, adik-adik di rumah boleh ulang sehingga 8 kali aktiviti ini. Okey, Kasha letak. Okey, Ali boleh letak. Okey, untuk pemutulan untuk Kasha dan Ali, semasa melakukan kettlebell swing, kedudukan kaki ni, kita jangan stay bengkok macam tu je. Okey. Kita lepaskan. Okey, bila kita lepas ke depan, swing ke depan, kaki straight. Okey. Kaki straight bila di swingkan ke hadapan. Okey, kita tak boleh kaki kita bengkokkan sedikit sambil swing. So itu adalah contoh yang salah. Okey, boleh kita lakukan sekali lagi untuk correction. Okey, kalau dah ready, Kasha boleh buat dulu. Ali buat sekali. Saya akan tengok buat sama-sama Okey, ready, go. Okey, tegak. Yes, masa swing kaki tegak. Okey, good. Yes. Tegak lagi kaki. Okey. Badan pun ditegakkan. Jangan terlalu keras kena lebih lembut dan lebih flexibility. Okey, good. Okey, much better. Alright. Okey. Thank you. Boleh letak secara perlahan-lahan. Okey, adik-adik di rumah, itulah kettlebell swing yang mana aktiviti ini memerlukan teknik yang betul. Okey, pada mulanya mungkin sedikit susah kalau adik-adik baru beginner. Tetapi lama kelamaan, adik-adik akan mahir, adik-adik mampu membuatkan lakuan dengan lebih tepat dan juga betul. Okey, untuk aktiviti ketiga kita pada hari ini adalah kettlebell goblet squat. Okey, untuk melakukan aktiviti ini ataupun exercise ini hampir sama dengan kettlebell deadlift untuk cara mengangkat dia, tapi beza dia kita akan buat squat. Okey, kettlebell goblet squat. Okey, pastikan kettlebell ataupun KB diletakkan perantaraan kaki kiri dan kaki kanan juga. So bila kita sudah bersedia, kita boleh turun. Okey. Seperti lakuan deadlift, kita pegang seperti lakuan deadlift, badan ditegakkan dan lock bahagian pinggang. Kemudian kita up, kita pegang seperti ini. Okey. So rapatkan dengan dada kettlebell ni, rapatkan dengan dada. Untuk langkah bersedia, kita perlu tightkan core, glute disqueezekan. Dan bila kita sudah bersedia, kita turun ke bawah perlahan-lahan sambil kontrol pernafasan sebawah yang boleh. Okey, kemudian kita up back to normal. Okay, lagi sekali ya, glute di squeezekan, core ditightkan. Kemudian kita turun ke bawah. Okey, kemudian kita up daripada keadaan sisi pula So, kita letakkan bahagian tengah kettlebell. Okey, pastikan kettlebell berada di bahagian tengah perantaraan kaki kiri dan kaki kanan. Okey, bila sudah bersedia, kita boleh turun. Okey, seperti lakukan deadlift, pastikan bahagian belakang tidak dipungkukkan ataupun dibulatkan. Okey, untuk mengelakkan daripada kecederaan. Kita up, tukar posisi.
pegangan. Pegang di bahagian horn kettlebell. Okey, bila sudah bersedia, kettlebell dirapatkan dengan dada. Sebelum turun, kita make sure kita squeeze bahagian glute. Kita tightkan core. Okey, turun. Up. Okey, very simple. Cuma teknik perlu betul supaya bahagian belakang tidak dibongkokkan. Okey. Badan tegak ke hadapan. Dan up. Okey. So, adik-adik boleh mengulangi aktiviti ini di rumah selama 8 kali. Okey, Kasha dan Ali, kalau sudah bersedia, let's go. Kita boleh standby. Letak di bahagian tengah. Pastikan kaki kiri dan kanan. Ke hadapan sikit, Kasha. Okey. Okey, kalau dah bersedia, boleh turun dan angkat ke atas. Oh, okey. Mungkin Ali ada sikit kesalahan tadi. Ali, turun balik ni. Jangan siku, jangan ikut luar ni. Tegak. Tangan tegak. Masa angkat. Yes. Okey, go. Okey, good. Up. Okey. Kemudian, Ali. Yes, naik ke atas. Okey. Ready untuk terus squat. Okey, yang pertama. Go. Turun. Perlahan-lahan, kuatkan pernafasan. Up. Okey, good. Badan kettlebell rapat dengan dada. Okey, go. Okey, bagi post. And then up. Okey, itulah. Okey, boleh letak dulu. Okey, adik-adik di rumah, itulah aktiviti kettlebell goblet squat yang kita lakukan pada hari ini. Seterusnya, untuk aktiviti keempat, kita akan melakukan kettlebell single deadlift. Okey. Untuk melakukan kettlebell single deadlift, okey, kaki kiri kita perlu juga berada perantaraan antara kettlebell, kaki kanan dan kaki kiri. Okey. Dan untuk melakukan ansur maju dia ataupun lakuan dia, kita akan menggunakan tangan kanan dahulu, kemudian kaki kanan perlu berada di sedikit ke belakang. Okey. Sedikit ke belakang supaya kita dapat mengangkat kettlebell. Dalam masa yang sama, tangan kiri perlu berada di tepi supaya dijadikan untuk mengimbangi badan kita. Okey. Kemudian sebelum kita turun, pastikan kita squeeze bahagian glute dan tightkan bahagian core. Okey, untuk mengambil kettlebell di bahagian bawah, tangan kanan turun, kaki kanan akan dinaikkan lurus ke belakang. Okey. Sebagai contoh, saya turun ke bawah. Okey, tangan imbang ke tepi. Kemudian up. Lagi sekali saya buat. Pastikan tangan kiri masa turun diimbangkan. Okey, kaki kanan lurus ke belakang. Up. Lakukan aktiviti untuk kettlebell single deadlift. Okey, untuk aktiviti seterusnya, Kasha dan Ali boleh lakukan dengan menghadap ke hadapan dahulu. Okey, tangan kanan memegang kettlebell, tangan kaki kanan akan ke belakang lurus. Okey. Kalau sudah bersedia, boleh dalam keadaan bersedia. Okey, kaki kiri depan sekali. Okey. Kasha, kaki kiri selari dengan kettlebell. Okey, seperti ini. Okey, kettlebell ni boleh sikit. Okey, dah bersedia. Turun perlahan-lahan sambil pelakuan kena sinkronis dengan kaki kanan dan tangan kiri. Okey, boleh go, turun. Go. Okey, nanti okey, op. Okey, kita buat seorang-seorang Seorang-seorang Ali letak dulu. Okey, Kasha boleh mula dulu. Okey, turun perlahan-lahan. Kaki naik. Lagi lurus, 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 lurus. Badan tegak. Okey, lagi naik, lurus. Tegak lagi. Lagi. Okey. Ni maksimum ah. Okey, naik perlahan-lahan, go. Turun, kaki kanan turun. Naik, badan naik. Okey. Okey. Tegak dulu, relax, tegak. Cool, tenang. Okey, di depan. Kaki kiri belakang, bila dah keadaan bersedia. Okey, turun. Yes. Okey, good, better. Up. Kaki belakang perlu diluruskan lagi nanti ya, Kasha. Okey, turun slowly. Okey, up. Up lagi. Okey, good, good. Okey, up, naik.
Okay, better, much better. Okay, one more, Agasha, turun. Up. Okay, good. Okay, naik. Alright. Lockkan bahagian pinggang. Okay, jangan ada bulat di bahagian belakang. Last one, Agasha. Jangan sentuh lantai. Okay, control. Up. Control. Okay, up. Okay, Ali. Agasha boleh letak perlahan-lahan. Okay, Ali. Okay, kaki kiri depan sikit. Okay. Okay, down. Kaki kiri. Okay, naik. Kaki kanan naik. Okay. Imbang. Okay, up naik. Pelan-pelan. Okay, naik perlahan-lahan. Kaki kiri turun perlahan saja. Okay. One more, turun. Turun dan naik. Imbangkan tangan kiri. Up lagi. Okay. Ini boleh bengkok sikit, lutut. Bengkok sikit, bengkok sikit. Okay, up. Okay. Lagi sekali, one more. Terus. Okay, up naik. Okay, much better. Okay, Ali, thank you. Boleh letak. Okay, adik-adik rumah. Itulah aktiviti keempat kita. Aktiviti kita adalah kettlebell single deadlift. Okay, dalam keempat-empat aktiviti ini, antara otot-otot yang terlibat semasa melakukan exercise adalah bahagian hamstring, quad, sedikit bahagian calf, bahagian glute, okay, dan juga bahagian core. Dan itulah antara muscle-muscle yang terlibat semasa melakukan empat aktiviti kita pada hari ini. Trivia hari ini, Mara nak kongsikan dua kelebihan utama menggunakan kettlebell. Yang pertama, ia mampu mengakibatkan badan kita untuk membakar kalori yang banyak. Sebab setiap pergerakan yang kita gunakan, ia akan menggunakan setiap otot-otot dalam badan kita sekaligus menggunakan energi yang banyak. Mengikut kajian, setiap pergerakan yang kita lakukan menggunakan kettlebell akan membakar 20 kalori 1 minit. Bayangkan kalau kita gunakan kettlebell ni selama 1 jam. Ha, berapa banyak kalori kita boleh bakar kan? Dan yang kedua, ia mampu melatih gripping kita sebab setiap pergerakan yang kita lakukan, ia akan menguatkan bahagian pergelangan tangan kita. Dan itulah trivia kita untuk hari ini. Okay, alhamdulillah selesai aktiviti kita pada hari ini, dan sebelum kita stopkan ataupun kita beransur untuk aktiviti pada hari ini, kita perlu cooling down dahulu. So, aktiviti untuk cooling down yang pertama adalah kita akan membuat regangan hamstring. Okay. Untuk melakukan regangan hamstring, kaki kanan di hadapan dan diangkatkan. Okay, kita turun. Kaki kanan lurus, kaki kiri dibengkokkan. Tangan memegang kasut ataupun kaki. Okay, tolak ke depan. Kemudian kita tukar kaki kiri. Turun, kaki kanan dibengkokkan. Kaki kiri lurus, sandal pegang, angkat. Okay, so kita akan rasa di bahagian hamstring dan juga sedikit calf. Okay, kita ulang. Empat sebelah kanan. Dan juga empat sebelah kiri. Okey. Daripada side sisi pula. Kita kedepankan kaki kanan. Okey. Kita boleh ulang empat kanan dan empat kiri. Okey. Kalau sudah bersedia, Kasha dan Ali boleh mulakan sekarang dengan kaki kanan di hadapan dahulu. Okey. Ready? Go. Okey. Good. Yes. Feel soft. Jangan terlalu keras. Okey. Good. Buat empat kanan dan empat kiri. Okey, kaki yang lurus adalah kaki yang di hadapan. Okey. Okey, good, continue. Last two. Okey, last one untuk kaki kanan dan kaki kiri. Last one. Okey, selesai exercise pertama untuk cooling down. Kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Tapi sebelum kita tamatkan siaran untuk hari ini, saya nak tanya coach. Coach, sebenarnya apa perbezaan menggunakan kettlebell dengan alat bebanan yang lain? Okey, antara perbezaan atau sebagai contoh dia, kita ambil perbandingan antara kettlebell dan juga dumbbell. Okey. Kalau kettlebell ni, dia hampir keseluruhan aktiviti dia, kita boleh ikut apa yang dumbbell lakukan. Okey, bukan dumbbell lakukan tapi apa aktiviti yang dumbbell kita boleh lakukan. Okey.
dan juga mungkin mula-mula agak janggal, tapi sebenarnya kita boleh lakukan semua aktiviti melibatkan kettlebell sama apa yang aktiviti melibatkan dumbbell. Okey, dan juga yang kedua, dumbbell ataupun kettlebell ni dia punya jangka hayat dia lebih lama daripada dumbbell kerana mungkin dia lambat untuk rosak ataupun pecah. Senang jagalah. Yes. Sebab dia lebih tebal, dia punya struktur lebih tebal dan berbanding dengan dumbbell yang mungkin akan pecah ataupun jangka hayat dia tidak terlalu lama. Adakah ia lagi ringan juga? Dia depend sebab kettlebell ni dia ada berat ringan sehingga berat yang semaksimum dia. So, sama dengan dumbbell. Cuma dumbbell ni beza dia, kita ada plate di bahagian tepi. Kadang-kadang boleh pecah kalau kita terlalu kuat ataupun seorang tu kerap menghentak ataupun sebagainya lah. So macam dumbbell ni dia lebih mudah, bukan mudah pecah tapi kebarangkalian untuk rosak tu lebih nak compare dengan kettlebell lebih tinggi sikitlah. Itulah. Lebih dua faedah dia. Mai sukalah borak dengan coach-coach, macam-macam pengetahuan yang ada. Mai pasti adik-adik pun belum puas bersama dengan coach kan? Jadi kita akan bersama dengan coach esok untuk episod seterusnya, masih lagi dengan topik kita iaitu senaman menggunakan kettlebell ni. Jadi adik-adik semua jangan lupa esok jam 7 pagi bersama kami semua dalam Cergas bersama coach. Tapi sebelum tu coach, apa kata-kata terakhir kepada adik-adik? Okey, kata-kata terakhir pada saya sama seperti sebelum ini, practice make perfect. Bye. Bye.